Istilah rumahku adalah istanaku tampak sangat melekat bagi beberapa orang. Dengan berbagai dekorasi menarik, manusia mencoba berbagai dekorasi untuk mempercantik rumahnya. Seorang arsitek bernama Chris Hinich baru-baru ini mempunyai sebuah ide yang unik dan brilian. Rumah yang memiliki ukuran kecil ini tak membuat arsitek asal Amerika Serikat ini kehilangan akal. Chris mampu membuat dekorasi rumah yang unik sekaligus nyaman untuk dihuni. Melansir website, rumah berukuran 18 meter persegi. Rumah ini mempunyai ruang tamu, dapur, bahkan kamar mandi dengan jacuzzi. Masih belum percaya, guys? Kamu harus benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri. Chris, yang tinggal di Jepang selama 20 tahun, memperoleh pemahaman yang baik tentang cara memanfaatkan ruang-ruang kecil. Dia memutuskan untuk menerapkan pengalamannya di negara lain. Ruang tamu yang stylish, memiliki jendela besar, dan desain minimalis ala Jepang memungkinkan Anda untuk menaruh banyak hal dalam ruang tamu. Sofa lipat ini menyatu dengan kasur sehingga dapat dipakai untuk duduk para tamu. Sebuah wastafel, kulkas kecil, kompor, lemari, meja dapur, televisi, dan bahkan perapian listrik semuanya telah disusun rapi di bawah tangga. Di dalam tangga juga ada lemari untuk penyimpanan. Dapur dilengkapi dengan banyak rak dan lemari. Pintu memungkinkan untuk mendapat banyak cahaya. Desain interior memberikan suasana yang nyaman dengan penerangan alami dan ruangan yang ideal. Untuk sebuah rumah kecil, tidak ada perasaan bahwa desain ini terlalu ramai. Di sebelah dapur, terdapat kamar mandi dengan jacuzzi. Di seberang kamar mandi, ada wastafel dan satu set lemari bergaya. Desain ruangan juga memungkinkan untuk mesin cuci ditempatkan di sini. Sesuai dengan desain Jepang, banyak kayu yang dipakai untuk desain kamar mandi memberikan perasaan kehangatan dan kenyamanan. Lantai 2 memiliki kamar tidur yang nyaman dengan kasur dan ruang penyimpanan yang besar. Rumah ini bahkan dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat jika perlu. Atap dan bagian dari dinding dapat dengan mudah dibongkar, dan sisanya dianggut sebagai sebuah kesatuan. Dari luar, kita tidak pernah bisa menebak berapa banyak barang yang ada di dalam, atau bagaimana nyaman rumah itu. So, kemampuan Chris memang tak perlu dilakukan lagi, kan? Bagaimana menurutmu, guys? Apakah kamu bisa membuatnya seperti ini?